Halo guys, nama Bengkulen itu tidak asing lagi. Kenapa? Karena Bengkulen ini pernah dijajah Inggris. Dan yang kedua, Bengkulu itu pernah ditukar gulingkan dengan Singapura oleh Inggris dan Belanda. Sehingga kita di sini ada hotel yang namanya Bengkulen. Dan juga ada masjid guys, namanya Masjid Bengkulen. Yuk kita sholat dulu. Halo guys, ini Panda sama Asad lagi di foto di Masjid Bengkulen di daerah Bugis. Jadi tadi kita ke Snow City. Nah di Snow City kebetulan kita nggak boleh merekam, unfortunately, sedih banget nggak boleh merekam activity di sana. Jadi mereka itu ternyata ya intinya sih menjual foto. Jadi kita foto di sana, harga per fotonya 25 Singapura dolar. Lumayan sangat mahal sih menurut saya, overpriced, cuman ya sekali-sekali ya is okay lah. Oke, sekarang kita udah setelah sholat, ini nunggu Manda Asad sholat dulu. Selanjutnya kita akan menikmati makan malam di Oxford. Jadi ada rumah makan di sekitar sini. Kita menikmati makan malam dulu. Yuk kita jalan lagi. Halo guys, ini adalah tulisan Masjid Bengkulen. Tanda saya berada di daerah Bugis. Di sini banyak muslimnya. Ini ada Masjid Bengkulen. Jadi memang Singapura ini sangat erat kaitannya dengan Bengkulu, dekat sekali karena Sir Stamford Raffles ketemu Singapura juga. Itu kan juga dulu sempat ke Bengkulu juga dan membangun benteng Fort Marlborough di Bengkulu, sehingga waktu itu juga terjadi tukar guling ya antara Bengkulu dengan Singapura. Ikuti aja kegiatan saya selanjutnya, kita akan makan malam di Oxford Restaurant ya. Ya kita nunggu mandanya lagi sholat. Jadi kita akan sholat, udah sholat ya, sorry maaf. Kita udah sholat di Bengkulen Moski. Kemudian kita saat ini sudah pukul 6 sore, tapi masih terang benderang di Singapura. Kita akan makan malam di Oxford Hotel Restaurant, sky dining ya. Terus habis itu kita pengen explore Orchard, pengen makan es krim $1 Singapura, kemudian pengen ke Apple Store juga. Itu aja, kita langsung jalan lagi ke menuju ke Hotel Oxfordnya ya. Yuk jalan lagi guys.
selalu saya kagumi dengan Singapura adalah punya jalur pedestrian yang nyaman untuk pejalan kaki. Jadi event kita jalan kaki itu memang jalannya, jalurnya ada jalur pedestrian yang nyaman, nggak harus ketakutan sama motor yang rebutan jalan sama si pejalan kaki. Jadi memang si pejalan kaki memang diapresiasi sekali gitu ya. Kita langsung jalan lagi, lumayan jalannya tadi. Ini masih belum nyampe juga, kita jalan lagi menuju ke hotel ya, untuk makan malam di Oxford. Guys, ini ada mural. Kalau di Singapura ini mural yang terkenal tuh ada di Haji Lane. Nah, kita udah nyampe di hotelnya. Kita makan di Oxford Skydiving.